Zaman sekarang, orang-orang saling berebut kekuasaan, jabatan, juga kepemimpinan. Apa mereka tidak pernah berpikir bahwa jadi pemimpin itu dalam mudah? Mungkin pikiran mereka dalam uang dan keuntungan saja. Hanya karena kekuasaan, orang-orang saling menebar kebencian, saling memfitnah, saling menjatuhkan satu sama lain. Saya ingin mencatat, bekerja untuk bertahun-tahun
Pengen bukti.